Vamos cobrar. Ini kebetulan pagi ya, jadi gelap. Ternyata dari BNI sini parkirnya bisa lihat sunrise. Wow. Sunrise Sudirman. Mantap. Ini parkir ya. View yang sebelah sini. Sebelah sini kita dapat melihat autograph tower, gedung tertinggi di Indonesia saat ini di Jakarta.
Di lantai atas tuh masih ada lagi, tapi liftnya mati. Ini karena gua nunggu waktunya masih lama. Ya udah, kita explore aja sih stasiun BNI ini. Oh, yang atas tuh ruang tunggu eksekutif. Terus ada kantor pusatnya. Kita tap di sini sih. Gua ini pakai kartu ya, jadi nggak beli tiket, jadi langsung. Kalau ke bandara itu 70.000, tapi ada juga yang harga 35 di kereta premium. Ini agak sendu gitu warnanya. Kenapa? Karena ini pagi ya. Ini toilet ya, jangan ditanya ya, toiletnya udah lama. Ada pintu keluar bukan sih? Dan aja itu masalahnya di situ. Balik di sana tuh ada ini juga sih, ada parkir, jadi buat sunsetan. Kalau yang sisi timur tuh buat sunrise, sunset. Nggak nyala dong, dari tadi nggak nyala. Sini aja lah. Nah, kita nunggu ada pengumuman ini, baru kita boleh masuk ke gate. Karena udah dapat panggilan, kita waktunya masuk. Oke, bismillah. Saya bisa menggunakan lift atau eskalator. Nah, liftnya ini eskalator aja ya. Oh iya, WiFi bandara ini kenceng banget loh, railing WiFi-nya. Kenceng, boleh dicoba loh teman-teman. Ini apa namanya? Tidak punya kuota gitu, boleh. Rasa guys. Kita menuju ke bawah. Pokoknya masih 15 menit lah, pokoknya nunggu 15 menitan baru di ini, baru kita boleh turun. Dia agak santai. Ntar ini gue topernya kayak mau jalan sendiri, susah ya. Di bawah, dari atas ke bawah, atas ke bawah, mantap. Karena ini masih pandemi, situasinya jadi cenderung lebih sepi. Oke, okay. Are you okay?
Oke. Maaf, maaf. Sepi banget. Tanong aja keretanya. Kebetulan ini ada KRL hendak lewat. Kita akan melihat KRL lewat. Ada kereta KRL lagi. Ini dari arah Tanah Abang. Kayak ini tujuannya mana ya? Oke. Kenapa kita sebenarnya enak naik, kalau misalnya di luar pandemi gitu ya, enak naik kereta bandara tuh kenapa? Karena sebenarnya lebih ini lebih murah gitu, lebih murah, lebih cepat juga itu. Karena kalau kayak biayanya itu kan 70.000, jadi kalau naik Grab atau taksi gitu, gue nggak tahu kalau naik Damri ya, Damri mungkin lebih murah lagi, sama sih kalau nggak salah. Tapi gue lebih nyaman naik kereta. Misalnya kalau kita naik Grab itu harganya sekitar 140 ribuan, 150 ribuan, sedangkan naik KA itu 70 ribuan. Belum lagi nanti kita bayar tol. Jadi ya lebih baik naik kereta bandara. Apalagi kalau kita datang dari Bandara Suta, saya keluar itu akan lebih mahal lagi. Misalnya kita baru landing terus mau menuju Jakarta, itu bisa lebih mahal. Oke, ini kereta bandaranya udah dateng. Udah waktunya kita trip. Kita trip. Kita go. Berhenti sampai sini gak sih? Kayak banget. Oh, melambat. Gue pikir nggak akan sampai sini. Oke, ternyata sampai. Wow. Pintu pertama. Seperti pintu pertama nih. Jarang-jarang ada pintu pertama. Oke. Okay. Oke, kita masuk. Nah, tipsnya ini kan ini bangunnya menghadap, kayak kita membelakangi itu ya kereta. Tapi nggak apa-apa nanti apa namanya? Jangan, kita jangan di sini. Karena nanti ini jadi kereta yang paling belakang. Mending kita ke depan. Biar keluar ini lebih cepet pas di bandara. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mari terus viralkan kebaikan, dunia harus tahu baiknya kota kita. Assalamualaikum.